kita selamat. Yuk kita simak bareng-bareng hasilnya. Pemain nomor punggung satu, Bang Buruncing. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Mati dari lintir poinnya saudara, namun bola sudah dikuasai, masih terjadi pemain tepat gol. Ternyata dikena saja saudara, istirahat dari lintas oleh penerbelasan King Kermadu, dan sudah berada dari penerbelasan Bang Buruncing. Dari kerobosan King Komando nomor 1. Ini saudara, pemain nomor punggung 1, pemain yang berasal dari kerobosan King Komando. Dia pun sudah bertengkar di kota selamat. Yo, kita simak bareng-bareng kali ini hasilnya. Apa pemain ini akan menjadi perbentangan dari kerobosan Bang Buruncing? Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lampukan saja sungguh pulgar. Mati dalam kecemburannya saudara, namun bola sudah dikuasai, masih terjadi pengepungan dari kerusakan Bang Buruncing ini. Umpan pendek dan umpan panjang, masih terjadi umpan pendek di pukul. Ternyata dikena saja saudara-saudara. Terus-terusan kali muka sudah kerusakan Bang Buruncing, dan sudah berada dari kerusakan King Komando nomor punggung 2, Bang Buruncing. Pemain dari kerobosan Bang Buruncing, dia pun sudah bertengger di kota selatan. Ini dia pemain nomor punggung 2, Bang Buruncing. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Mati kali ini temannya saudara, namun bola jalan yang kena lapangan, dan selamanya dia di pos yang pertama. Masih di pos yang kerobosan Bang Buruncing, nomor punggung 3. Ini saudara, pemain nomor punggung 3, pemain berasal dari kerobosan Bang Buruncing. Dia pun sudah bertengkar juga tak senapan. Masih membaca doa terlebih dahulu. Pukul sudah dipunyakan sang wasit. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lambungkan saja sungguh benar. Mata wasit yang berada saudara, namun bola dikuasai yang dipukul. Ternyata pukulannya menerbang apa saja saudara. Dia terus berlari ke belakang. Ini dia Bang Buruncing. Nampaknya dia beranikan diri untuk pada saudara. Masih terjadi pengepungan jemputan di Kemendo. Tidak dikenal saudara. Pukulan hanya menerima apa saja dari kelasan Bang Buruncing. Apakah akan jempol? Jempolnya angka kedua dari kebebasan Bang Buruncing. Dipukul. Ternyata dikenal saja saudara. Kita sekarang juga dari kebebasan King Kemendo. Dan sudah berada dari kebebasan Bang Buruncing. Dari kerobosan King Komando nomor 2. Pemain kerobosan dari kerobosan King Komando berjalan bermasti menuju kota selamat. Ini dia pemain nomor punggung 2, King Komando. Pukul sudah dimenangkan sang wasit. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lambungkan suri pundar. Mantap kali ini kepada saudara. Dipukul. Ternyata dikena saja saudara. Istirahat dari kedaulasan penerbangan Bang Buruncing, dan sudah berada dari kedaulasan King Komando nomor 4. Mana barangnya nomor 4 dari kedaulasan Bang Buruncing? Ini saudara, pemain muda dari kedaulasan Bang Buruncing. Dia pun sudah bertengkar di kota senapan. Masih menulis gol kesukaannya. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lakukan sudah bundar. Lagi-lagi mantap saudara. Bola jauh melenceng ke lapangan. Dia terus berlari ke belakang. Hati-hati wajah King Komando. Dipukul. Ternyata dikena saja saudara. Gagal sudah harapan dari kedaulasan Bang Buruncing ini. Masih terjadi gol dari pukulan di belakang. Masih terjadi umpan pendek. Nampaknya tidak diperbolehkan oleh sang wasit. Istana selangkah yang dibahas oleh kerobosan King Komando. Dan sudah berada dari kerobosan Bang Buruncing. Nomor punggung 3, King Komando. Pemain nomor punggung 3, lagi pemain muda dari kerobosan King Komando. Dia pun sudah bertengkar di kota senalan. Yo, kita simak bareng-bareng aksinya. Pemain nomor punggung 3, King Komando. Mantap paling tembak ini saudara, namun bola lepas saja. Dia terus berlari ke belakang. Yo, kita simak bareng-bareng aksinya.
pemain nomor punggung 3 King Komando. Masih terjadi umpan pendek. Apakah dia akan beranikan di ujung pulang? Ternyata dia beranikan di ujung pulang, saudara. Oh, dapat saja. Ya. Apakah dia akan dikena? Masih terjadi pengepungan di pukul. Ternyata dikena saja, saudara. Oh, ternyata pukulan hanya mengenai ruang hampa saja. Tetap saja sekarang juga oleh penerbasan Bandroki dan sebagai penadah dari penerbasan King Komando Pemberontim nomor 5. Mana katanya nomor punggung 5 ini, saudara? Pemain nomor punggung 5, pemain berasal dari penerbasan Pemberontim. Pusul dengan terusan masing, ancang-ancang pusul dengan bukan, mantap dari tim pemainnya, saudara. Namun bola belum dikuasai. Oh, tenampaknya dia ulih malam saja di pos yang pertama. Masih dikuasai oleh kedaulatan Pemberontim nomor 6. Ini, saudara, pemain nomor punggung 6, pemain dari kedaulatan Pemberontim, teman Anda nomor punggung 5, 1 poin di belakang. Anda dituntut untuk hidup. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Mati kali ini pemain, saudara. Nampaknya dia selama saja di pos yang pertama. Masih dari kedaulatan Pemberontim nomor 7, Pemberontim. Ini, saudara, pemain nomor punggung 7, teman Anda, masih 1 poin di belakang. Anda dituntut untuk hidup. Peripun sudah mengevaluasi. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lakukan sendiri putar. Mantap wanita terpengaruh, saudara. Hati-hati, baik kau tinggungan lu. Dipukul. Nampaknya pukulan yang menilai apa saja, saudara. Dia turun berlari ke belakang. Hati-hati, baik kau tinggungan lu. Pemberontim. Nampaknya dia berani ngambil untuk bonus, saudara. 3 angka di belakang. Oh, tadi kena saja, saudara. Gagal sudah dari kedaulatan Pemberontim. Bisa sanggar juga dari kedaulatan King Komando nomor punggung 4, King Komando. Lagi-lagi pemain handal dari kedaulatan King Komando. Ini dia pemain nomor punggung 4. Dia pun sudah bertengkar di kota senapan. Yo, kita simak bareng-bareng aksinya. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lakukan sendiri bundar. Mantap kali ini pemain, saudara. Namun dipukul. Ternyata ini kena saja, saudara. Pertahanannya cukup rapat dari kedaulatan Pemberontim ini. Menggagalkan harapan dari kedaulatan King Komando Pemberontim nomor 8. Mana kalanya nomor punggung 8? Ini dia pemain nomor punggung 8, Pemberontim. Dia pun sudah bertengger di kota senapan. Yo, kita simak bareng-bareng aslinya. Pemain nomor punggung 8, ancang-ancang pun sudah dilakukan. Mantap kali ini pemain, saudara. Namun bola cepat dikuasai dari kedaulatan King Komando. Dipukul. Oh, nampaknya pukulan yang menyerang apa saja, saudara. Terjadi mikul. Lepas saja, saudara. Apakah pemain ini akan menjumpul 2 angka dari kedaulatan Pemberontim? Oh, nampaknya dia menunggu malam saja di pos yang kedua. Hati-hati, Waikau King Komando nomor punggung 9, Pemberontim. Pemain nomor punggung 9, teman Anda nomor punggung 8, 1 poin di belakang. Berpun sudah langsung wasit, ancang-ancang pun sudah dilakukan. Mata kali ini pemain, saudara, dapat bola sudah dipukul. Ternyata di penasaran dari utara, gagal sudah harapan dari kedaulatan Pemberontim ini. Ini penasaran kali ini bisa dari kedaulatan King Komando nomor punggung 5. Ini, saudara, pemain nomor punggung 5, pemain berasal dari kedaulatan King Komando. Dia pun sudah bertengkar di kota senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Mata-mata ini pemainnya, saudara. Dia terus berlari ke belakang. Hati-hati, Waikau Pemberontim. Oh, lepas saja, saudara. Bola jatuh.
perhatikan diri tubuh yang sedang dipukul. Terdapat di keras saja saudara. Hati-hati wahai kau, hati-hati. Masih terjadi terbeli pukulan. Nampaknya tidak dilakukan saudara-saudara. Kita sadari kecuali kedokasan Bambang dan sungai berada dari kedokasan King Komando nomor panggung 10. Satu yang ada, nomor punggung 1, Bang Brunting. Pemain nomor punggung 1, pemain berasal dari kedokrasan Bang Brunting. Dia pun sudah berbengkar di kota Senabat. Kulit pun sudah menyebabkan sang wasit. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Melambungkan sekulit bundar. Lagi-lagi mantap tembakannya saudara. Bola melenceng ke lapangan. Oh, lepas saja saudara. Dia terus berlari ke belakang. Apa kedekatan digena? Oh, masih terjadi pengepungan di pukul. Ternyata dikena saja saudara. Pertahanan yang cukup rapat dari kedua sang King Komando menggagalkan harapan dari kedokrasan Bang Beruntung ini. Masih dikuasai kedokrasan King Komando nomor 6. Ini saudara, pemain nomor punggung 6 dari kedokrasan King Komando. Dia pun sudah bertengger di kota senapan. Yuk kita simak bareng-bareng aksinya. Mantap banteng pemain saudara. Dia terus berlari ke belakang. Oh, dipukul. Ternyata dikena saja saudara. Gagal sudah rawan dari kedokrasan King Komando ini. Di setelah-setelah kali ini dikuasai kedokrasan Bang Beruntung. Dan selain berada dari kedokrasan King Komando, Bang Beruntung nomor 2. Ini saudara, pemain nomor punggung 2, pemain berasal dari kedokrasan Bang Beruntung, berjalan pelepas di menuju kota Senapan. Yo, kita simak bareng-bareng aksinya. Pemain nomor punggung 2, Bang Beruntung, ancang-ancang pun sudah dilakukan. Matikan rentet pemain saudara, namun bola sudah masih dipukul. Ternyata dikena saja saudara. Gagal sudah rawan dari kedokrasan Bang Beruntung ini. Istirahat-istirahat dibuat oleh kedokrasan King Komando nomor punggung 7, King Komando. Pemain berasal dari kedokrasan King Komando. Dia pun sudah bertengger di kota Senapan. Yo, kita simak bareng-bareng aksinya. Mantap kali tembak ini saudara, namun benar dipukul. Dan tadi kena saja saudara. Berani posisi salah seorang gawang dipasang dari kedokrasan Bang Beruntung. Dan sebuah benar dari kedokrasan King Komando Bang Beruntung nomor 3. Pemain nomor punggung 3, lagi-lagi pemain muda berasal dari kedokrasan Bang Beruntung. Jangan selusuk bola ke sebelahnya. Yo, kita simak bareng-bareng aksinya. Pemain nomor punggung 3, Bang Beruntung. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lampungkan sebuah pendar. Mantap kali ini tembakannya saudara. Namun bola tidak saya dipukul. Ternyata dikena saja saudara. Apa terjadi dalam pukulan? Gampangnya tidak dilakukan. Kita serangkan ini juga dari kedokrasan King Komando nomor 8. Barang-barang nomor punggung 8, ini saudara, pemain nomor punggung 8, King Komando. Dia pun sudah bertengger di kota Surabaya. Oh, kita simak barang-barang aslinya. Olah bukan sebuah bundar. Nampaknya kami tembaknya pada pukul. Ternyata dikena saudara. Berani bersusah seorang gak rindu sudah kedokrasan Bang Beruntung. Dan sebuah penadah dari kedokrasan King Komando nomor 4, Bang Beruntung. Ini saudara, pemain nomor punggung 4. Dia pun sudah bertengger di kota Senapan. Apakah pemain ini akan mencoba pertahanan dari kedokrasan King Komando? Dan bukan semua